bobot yang misalkan ujiannya itu 70% ya, Bu ya. Berarti 30% sisanya itu nanti bobotnya didapat dari kuis, worksheet, sama ini ya, Bu, keaktifan di kelas atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi terkait dengan yang absensi kehadiran minimal 80%, nanti mekanisme absensinya setiap kita kelas online ini seperti apa, Bu? Apakah akan dilakukan di awal kelas atau di sepanjang pada saat kelas itu mulai, itu nanti bisa kita, apa namanya, kayak ngasih notice kalau kita udah datang di kelas itu atau gimana gitu, Bu. Karena kan bisa aja kayak tadi, misalkan Ibu melakukan perkenalan di awal, tapi ada teman yang belum bisa join, jadi mereka belum bisa melakukan absensi di awal, kayak gitu, Bu. Terus selanjutnya mau nanya tentang policy brief, itu kan nanti memang di UAS ya, Bu, tapi untuk temanya sendiri, apakah nanti termasuk dari guidance yang akan Ibu sampaikan, atau mahasiswanya bisa bebas memilih tema yang akan mereka angkat di policy memo yang akan dibuat? Ya, sekian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Windy. Ya. Ya, pertama, kalau masalah bobot, nanti akan ada detailingnya di silabus, ya. Tapi betul, 30%, katakanlah misalnya ujiannya itu 70%, ya. Ujian keempat modul itu 70%, jadinya 30%-nya itu, bobot tertingginya nanti dari 30% itu adalah untuk policy memo, ya. Mungkin sekitar 15%. Kemudian ada tutorial. Jadi dari tutorial itu, tutor itu akan memberikan nilai dan itu akan dibobotkan antara 5-10. Ya tergantung nih, tergantung nanti kesepakatannya yang ujiannya 60% atau 70%, ya. Tapi kira-kira antara 5-10. Kemudian ada dari worksheet dan quiz, ya. Kalau worksheet itu biasanya saya lebih melihat mahasiswa mengerjakan atau enggak, jadi enggak saya periksa gitu ya. Kalau dari kuis itu dari nilainya, karena nanti ketika mengerjakan kuis itu nilainya akan langsung keluar gitu. Jadi otomatis ya, otomatis keluar gitu. Terus partisipasi kelas ya, partisipasi kelas ini juga saya perlu konfirmasi ke yang lain karena dosen yang lain itu ada yang tidak biasa memasukkan partisipasi kelas atau enggak, tidak biasa memasukkan partisipasi kelas, tapi saya biasanya masukin. Dan itu biasanya cukup berpengaruh untuk mengangkat nilai. Kalau misalnya ada yang tipis-tipis, gitu, misalnya 79,8, misalnya, kan, itu kan tipis banget mau ke 80. Nah, itu biasanya saya lihat partisipasi kelasnya juga. Gitu. Nah, itu itu kira-kira ya komposisinya nanti setelah confirm dengan grup dosen saya akan sampaikan di silabus ya untuk detailnya. Kemudian absen itu sebenarnya tadi saya sambil absen ya. Jadi di SIAK itu ada itu untuk absen dosennya sendiri dan untuk absen mahasiswanya gitu. Jadi dosen tuh kalau mau istilahnya lapor kalau dulu kan kita kayak tanda tangan ya di depan kelasnya tuh ada form tanda tangan kehadiran dosen gitu sama mahasiswa ya yang pakai kertas. Kalau sekarang itu lewat SIAK ini. Jadi tadi tuh sebenarnya saya sambil sambil menyebutkan nama saya ini juga saya absen setiap mahasiswanya. Nah, biasanya memang kalau saya absennya di awal ya. Makanya kalau jangan sampai telat gitu ya. Tapi memang kalau misalnya dia datangnya ini kayaknya ada yang datang satu lagi. Ya. Tapi akan cukup merepotkan gitu, soalnya saya harus buka-buka lagi. Jadi ini kalau saya lihat dari daftar kehadirannya semuanya udah hadir ya kayaknya ya. Ya kan? Ini kan ada 21 ya yang hadiran. Oke. Okay. Ya nanti mungkin tadi yang baru datang nanti bisa memperkenalkan diri. Jadi, kalau absen itu di awal, tapi kalau misalnya ada yang masuk lagi, bisa kasih notice ke saya bahwa saya masuk kuliah. Gitu. Itu. Kemudian, untuk policy brief, nanti saya akan terangkan habis ini. Ya. Kemudian juga untuk silabus juga akan saya terangkan setelah ini. Ini. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan masuk ke policy brief. Bu, izin, Bu.
Ya, silakan. Penasaran bedanya MPKP sama PPIE untuk S2-nya itu apa ya, Bu? Kalau apa secara materi pengajarannya? Ya, kalau MPKP itu penekanannya pada mahasiswa tuh tahu ya konsep ekonomi ya yang nanti bisa diaplikasikan untuk kebijakan, baik untuk merencanakan kebijakan atau mengevaluasi kebijakan, kira-kira secara umum gitu. Tapi kalau ilmu ekonomi itu ke ilmu ekonominya, konsep teori itu penekanannya tuh di situ gitu. Ya, jadi nggak harus khusus untuk kebijakan juga. Jadi dia bisa melihat fenomena, ya. Terus kemudian dia, oh ini apa relevannya dengan teori apa? Tapi kalau MPKP memang penekanannya untuk kebijakan itu. Jadi ekonomi itu sebagai tools ya, tapi dia punya ini lain, yaitu kebijakannya itu. Karena kalau di ilmu ekonomi nggak harus juga terkait kebijakan sebenarnya, gitu. Misalnya apa ya? Ketika bicara risk preference. Oh, kenapa sih orang, misalnya, kenapa sih orang Indonesia cenderung nggak patuh sama protokol COVID, misalnya gitu ya? Oh, karena mereka punya persepsi risiko bahwa dia akan, apa namanya, risiko terpapar COVID-nya rendah, misalnya gitu. Karena mungkin layer-nya itu belum kena ke deket dia, misalnya gitu ya. Atau mereka nggak percaya sama apa namanya nggak percaya sama seruan-seruan pemerintah gitu, apa sih nih gitu, ke segala macam itu persepsi risiko tuh, karena dalam ekonomi juga ada namanya risk preference, nanti kita akan bahas di topik setelah UTS. Tapi kalau dari sisi MPKP katakanlah, oh kalau begini gimana nih? Artinya kalau dari sisi kebijakan, apa yang sebenarnya harus pemerintah lakukan? Kenapa kebijakan ini misalnya nggak efektif? Oh, mungkin karena kita kurang apa namanya memahami risk preference-nya dari masyarakat, sehingga kita kurang menembak kekhawatiran mereka gitu ya. Itu sekarang kalau di COVID itu lagi banyak dibicarakan juga terkait kenapa orang misalnya kurang gitu kan? Apa namanya mengikuti misalnya protokol COVID gitu, itu ada analisis ekonominya juga. Jadi kira-kira gitu, makanya karena porsi kebijakannya itu juga cukup besar ya di MPKP, konsep-konsep ekonomi yang dibicarakan juga nggak yang advanced ya, nggak yang matematis banget gitu ya. Ya nanti kalau sempat ngobrol sama anak PPIE, bukunya mikroekonominya tuh beda banget ya. Jadi maksudnya baca buku itu sama baca buku pendek itu beda banget gitu. Tetapi kalau saya sendiri melihat bahwa ketika kita bicaranya itu dari sisi konsep yang paling dasar, mendigestnya itu akan lebih lebih apa ya, lebih baik ya. Karena jadi gini, kalau ekonomi itu buku tuh, kalau buku pengantar ya itu lebih banyak kata-katanya. Jadi naratifnya banyak. Grafisnya ada, matematisnya sedikit gitu. Kalau buku yang intermediate itu kata-katanya udah mulai sedikit tuh. Jadi buku yang pengantar tuh biasanya tebel gitu ya. Buku intermediate tuh segini, buku yang advance tuh mungkin lebih lebih kecil lagi karena ibaratnya dia di apa namanya di press gitu ya. Kalau kita bicara makro atau buku SCART itu segini tapi banyak banget matematiknya gitu. Jadi bahasa matematik itu kan menyederhanakan sesuatu ya, tapi kalau untuk bagi orang non-ekonomi yang baru belajar ekonomi, kalau menurut saya justru lebih bagus kita tahu konsep dasarnya dulu, naratifnya juga lebih kaya gitu ya, dibandingkan kalau kita masuk ke apa namanya pendekatan yang langsung matematis gitu ya. Itu sih. Makanya kadang-kadang sense-nya kalau orang yang langsung di PPI sih ada matrikulasi. Di sini ada matrikulasi nggak? Ikut matrikulasi nggak? Ada kemarin. Ada matrikulasi, cuma matrikulasi disampaikan dalam waktu yang pendek, ya kemudian langsung matematik itu kadang ada agak jumlah. Makanya catch up-nya perlu lebih apa cepat ya kalau di PPI itu gitu. Gitu. Itu sih.
apa namanya perbedaannya. Ya, kalau untuk hal yang praktis ya, maksudnya praktis dalam arti ini kebijakan, memang MPKP yang lebih apa ya, lebih praktikal istilahnya ya. Kalau PPI itu lebih istilahnya ilmu murninya inilah, ilmu murninya ekonomi. Kalau kita bedain misalnya gini, kan ada fakultas tuh MIPA sama teknik ya kan. Teknik tuh MPKP gitu. MIPA tuh PPIE gitu. Ya kan? Nah. Kalau kimia belajar itunya kan, belajar wah rumus-rumus kimianya, rantai karbonnya, tapi kalau di teknik kimia kan ya udah nih buat apa gitu kan? Gitu. Kira-kira gitu sih beda utamanya. Oke, siap, Bu. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke policy memo ya. Ini ada guideline dari policy memo ya. Ini mungkin saya perlu waktu untuk, saya udah utak-utik sih ya untuk sesuai dengan semester ini, tapi saya mau memastikan beberapa hal, makanya mungkin nanti saya upload ke emasnya itu minggu depan ya, tapi mungkin saya akan kirimkan via WA supaya nanti bisa dibaca-baca, tapi yang formalnya itu yang diupload di emas nanti ya, dan bisa jadi ada perubahan. Nah, ini policy memo. Jadi ini ada guideline untuk policy memo yang mungkin bisa dipikirkan dari sekarang ya, tapi bisa jadi untuk topik nanti akan berkembang lagi ketika teman-teman nanti akan ada mendapatkan topik-topik baru ya ketika belajar nanti. Ya, jadi policy memo itu dibuat secara individual. Kemudian dia dibuat menggunakan kasus nyata atau real yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi banyaklah kalau tentang PSBB, ada yang tentang apa namanya? Apa lagi ya? Carbon tax ya. Macam-macam gitu. Jadi yang itu memang lagi menjadi isu kebijakan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan atau yang di sudah dilakukan tapi ingin dievaluasi gitu. Nah, kemudian policy memo itu perlu dikaitkan dengan salah satu topik bahasan dalam mikro ya. Jadi nanti akan banyak tuh, ada tentang consumer, ada tentang teori produksi ya, biaya, kemudian pasar, market failure kayak eksternalitas, public goods ya, asymmetric information, banyak nanti bisa dipilih, dan itu bisa dikaitkan dengan satu topik atau dua topik, satu topik atau lebih dari satu topik gitu. Jadi bisa jadi itu emang kaitannya sama eksternalitas aja gitu, atau bisa jadi eksternalitas dan apa gitu ya. Kayak carbon tax misalnya itu ada eksternalitasnya juga, tapi juga ada pajaknya juga gitu. Jadi ada kaitan dengan lebih dari satu. Tapi ini nggak wajib kalau lebih dari satu, yang penting satu aja cukup sebenarnya. Kemudian, nah ini, policy memonya itu sebenarnya hanya 3-5 halaman saja. Tapi ini, saya ini agak cerewet ya terhadap ini. Jadi, ada orang yang nulis berpuluh-puluh halaman, tapi sebenarnya isinya juga kurang mantap gitu ya. Kalau saya prefernya pendek, cuma dia concise gitu, padat gitu ya. Nah, jadi tidak lebih dan tidak kurang ya. Ini ada technicalities-nya lah, spasinya segala macam. Kemudian ini aja apa namanya, acuan saja. Nanti teman-teman bisa bikin latar belakang permasalahan sekitar 1-2 halaman dan implikasi mati lampu di rumah saya nih. Masih bisa terdengar nggak? Masih, Bu. Ya, stop video dulu deh. Ini tiba-tiba mati lampu di rumah. Oke. Tapi ini masih ada koneksi karena saya tethering. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi ketika ya membahas latar belakang permasalahan atau implikasi kebijakan, itu dikaitkan dengan teori, salah satu teori mikroekonomi.
baik eksplisit maupun implisit. Saya nggak berharap di situ ada grafik supply demand gitu ya, atau teori produksi atau yang lainnya. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa teori apa yang digunakan. Jadi tetap aja, yang namanya policy memo ya. Policy memo tuh bayangin kalau kita jadi asis, apa namanya, tenaga ahli menteri. Kemudian dia minta, gimana kebijakan ini? Nah, kemudian kita buat tuh 3-5 halaman, kemudian kita sampaikan ke menteri gitu ya. Kemudian nggak mungkin kan kita kasih model, grafik, segala macam kan. Tapi di situ pemanfaatan teori mikronya tuh jelas gitu, yang mana gitu. Gitu. Nah, kemudian kita akan menulis policy memo ini secara bertahap ya. Jadi dari mulai topik ya, judul coverage, kemudian outline, kemudian juga draftnya itu kita akan bahas bareng ya, sehingga nanti dari setelah UTS itu kita akan nyicil ya. Dan setiap kali ada tahapan ini nanti diupload di emas gitu. Jadi pengalaman saya membuat tahapan ini capek sih bikin kayak gini terus terang ya, walaupun cuma 3-5 halaman ya, itu akan bolak-balik gitu. Jadi misalnya ini keterkaitannya topik ini sama teori ini gimana gitu ya. Jadi nanti tiap mahasiswa itu memberikan usulan topik. Jadi tadi kalau terkait apa temanya gimana, temanya bebas. Jadi silakan aja mengusulkan tema apa yang relevan, timely. Bisa juga temanya nggak timely ya, maksudnya ini isu lama gitu, tapi kita pikir ini menarik untuk dibahas, itu bisa juga. Kemudian teorinya apa yang terkait itu gitu ya, itu dibahas di sesi 16. Kemudian setelah ya, lanjut ke membuat extended outline ya. Jadi dari latar belakang permasalahannya dibikin kayak bullet point gitu ya, satu ini, dua ini, tapi belum berupa draft naratif ya, yang sifatnya tulisan berparagraf-paragraf dan flowing gitu. Jadi dia lebih ke poin-poin pemikiran aja. Baru setelah itu kita akan bahas draft papernya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ada panduan penilaiannya, dari mana istilahnya apa ya? Apa yang saya harapkan dari topik bahasan, judul outline ya, draft awal dan lain-lain. Ini. Kira-kira seperti itu untuk policy memo. Ada ini pertanyaan untuk policy memo? Ini mau bertanya, Bu. Mungkin tadi ada sedikit sudah Ibu sampaikan, Bu ya. Cuma saya ingin mengkonfirmasi lagi, Bu. Jadi policy memo ini pendekatannya lebih ke naratif ya, Bu ya, bukan dengan model atau tematis ya, Bu ya. Lebih ke naratif, iya. Ya, nanti juga bisa ada data ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas satu topik tertentu, itu perlu didukung juga oleh data-data ya, data-data yang terkait dengan itu. Biasanya ketika membahas latar belakang permasalahan ya, misalnya apa ya, kemarin ada yang penjualan mobil kan, ini ya, pemerintah itu sekarang menerapkan pajak 0% ya untuk penjualan mobil ya. Tapi sebenarnya kan itu ada latar belakangnya. Kemarin itu dia bahas sebenarnya ini kira-kira perlu apa enggak gitu. Nah, itu ada tuh ceritanya, oh ternyata penjualan mobil itu drop, kemudian ini segala macam gitu. Terus dia ngasih suggestion itu sebaiknya gimana. Nah, itu data-data penjualan mobil, motor itu disampaikan di situ. Untuk nanti jadi justifikasi ini sebaiknya gimana gitu. Gitu-gitu sih, biasanya perlu beberapa data sekunder untuk mendukung itu. Tapi bukan data sekunder yang buat kayak tesis ya, jadi lebih ke data sekunder untuk memperkuat argumen tertentu. Baik untuk menekankan bahwa ini masalah atau kalau ini solusinya, ini ada data pendukungnya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, ya. Bu, makasih, Bu. Oke. Ya,
Iya. Nanti kan ada datanya, tapi apakah datanya itu hanya disajikan secara deskriptif sampai kepada rekomendasi atau perlu ada semacam diolah atau seperti apa, Bu? Deskriptif aja. Jadi kalaupun pengolahan itu lebih ke deskriptif. Jadi misalnya gimana caranya mendisplay data itu secara lebih readable dan mendukung argumen kita gitu. Jadi nggak harus data diolah kayak ekonometrik gitu ya. Deskriptif. Tapi kan sebenarnya dalam displaying data itu juga ada ilmunya gitu. Maksudnya bagaimana kita mendisplay sebuah data sehingga dia memperkuat argumen kita gitu. Itu juga ada ini trick and tips and triknya gitu. Gitu. Jadi nggak usah diolah pakai model tertentu, nggak? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Karena saya background-nya kemarin bukan ekonomi, jadi biasanya agak sedikit ketar-ketir juga untuk bikin polisi berfitness sebetulnya. Cuman... apakah boleh apabila, kan tadi udah ada misalnya di topik itu bakal ada di sesi ke-17 kalau nggak salah pembahasannya. Namun kalau misalnya sebelumnya, misal di pertemuan kedua atau ketiga udah ada kepikiran untuk sebuah topik, apakah boleh untuk mendiskusikannya dengan Ibu? Boleh. Gimana, maksudnya medianya itu bisa lewat WAK atau gimana gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk datanya itu sebetulnya saya masih belum ada gambaran untuk di ekonomi policy brief ini nanti bagaimana. Boleh nggak, Bu, untuk di-share salah satu contoh policy brief mahasiswa senior-senior sebelumnya yang bisa jadi acuan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bu. Terima kasih. Ya, okay. Kalau diskusi topik open aja. Tapi kenapa policy brief ini dikasihnya setelah UTS supaya ada bekal dulu gitu ya. Jadi udah belajar dulu. Nanti misalnya pas bicara konsumen, wah ini kayaknya bagus nih. Ketemu teori produsen, kayaknya yang ini nih yang oke. Pas ketemu pasar, wah ini menarik juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuan kenapa policy brief itu ditaruhnya di akhir. Sehingga kita udah tahu, udah browsing dulu lah beberapa topik gitu ya. Jadi kita juga bisa ini, tapi nggak masalah kalau misalnya mau kalau ini menarik nggak ya, ini dikaitkan dengan ini bisa, dan itu bisa pas lagi bahas topik itu juga bisa. Jadi misalnya lagi bahas teori tentang inference curve ya, utility, ketertarikan kita untuk ngaitin utility itu dengan satu kasus tertentu, satu kebijakan tertentu, itu juga sampein aja. Ini kira-kira terkait dengan ini enggak gitu kan, itu bisa aja yang jadi, kita punya list satu nih, tapi kan kita bisa jadi enggak tahu ketika belajar yang lain, bisa jadi yang lain itu lebih menarik gitu. Gitu. Jadi silakan aja open ya buat ini, tapi kan yang saya minta definitifnya itu tadi di sesi ke-16 ya. Kalau misalnya mau sambil nih cicil, udah ngerasa pasti, nggak apa-apa, dicicil aja dari sebelum UTS juga gitu ya. Kita sih mikir lah, mungkin khawatirnya kita nggak tahu nih nanti ketika belajar market failure ya, wah ini menarik juga asymmetric information gitu, dan itu kebetulan di akhir-akhir gitu. Itu aja sih. Data itu tadi apa, kalau data pertanyaannya? Terkait data sebetulnya saya masih belum ada gambaran di policy brief MPKP mikroekonomi ini. Nanti di deskripsinya gimana? Kalau boleh tolong di-share contoh gitu, Bu. Salah satu policy brief. Ini contoh ya. Nah ini, jadi gini, saya tuh dari dulu nggak mau ngasih, misalnya ini kan policy memo, ada juga untuk tugas paper. Contoh dong yang bagus gitu, yang nilainya bagus, bahkan yang nilainya bagus pun saya nggak mau ngasih. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh cenderung kayak jadi ngikutin, padahal saya tuh menghargai banget diversity gitu. Jadi cara nulis yang beda. Pokoknya intinya gini,
agak hati-hati juga dengan yang namanya guideline. Maksudnya guideline itu maksudnya bukan guideline ya, yang namanya contoh gitu ya. Karena dari situ kreativitas kita tuh jadi kekunci gitu. Oh ini nih, apa namanya, Bu Alin maunya begini nih ternyata gitu. Padahal nggak gitu juga gitu. Jadi tuh kayak persepsi kita. Nah itu yang, ya mahasiswa semester kemarin juga ada yang nanya kayak gitu, saya nggak pernah kasih gitu. Karena saya bisa ngasih nilai yang sama bagusnya untuk apa policy memo yang cukup berbeda cara penyajiannya gitu. Gitu. Ya, jadi nanti apa namanya khawatirnya teman-teman kayak kekunci aja gitu. Oh, ini flow-nya begini, menginterpretasikannya padahal enggak kayak gitu gitu. Itu sih. Makanya nanti biasanya dalam apa penulisan itu makanya kenapa bertahap ya. Kalau dulu kan biasanya dulu tuh saya biasanya kalau ngasih paper atau kayak begini ya, esai gitu. Itu saya ya udah nanti ya, tugas di akhir ya, dikumpulin ya gitu. Itu biasanya jelek gitu. Wah, ini kok begini sih nulisnya. Nah, udah berapa tahun terakhir ini saya buatnya kayak gini. Jadi dari mulai topik ya. Pertama, itu mengurangi potensi plagiarisme karena kita sama-sama berproses dari awal. Ya, mahasiswa tuh kadang juga suka bikin tugas tuh di akhir-akhir, totonya copas-copas sana, copas sini gitu kan. Karena plagiarisme tertentu saya tuh udah ini apa namanya? Udahlah, mendingan gak usah dinilai lah ibaratnya papernya ya. Ada misalnya masuk S1 tuh kayak 79% sama ketika dicek Turnitin gitu kan. Karena dia nggak ngikutin, jarang masuk, nggak ngikutin proses ini gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa point out dari prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya, apa namanya, ini kayaknya misalnya kalian ngusulin kasus ini kaitannya sama teori ini. Entah misalnya nanti saya bisa ngusulin ini kayaknya juga terkait sama topik yang ini gitu kan. Kemudian juga dari sisi flowing-nya, karena ibaratnya kayak apa ya, treatment-nya tuh harus customize gitu ya, harus per kasus gitu. Makanya ya ini akan cukup capek juga gitu, maksudnya ada bolak-balik revisi gitu ya. Sayangnya juga lumayan nih, kalau kemarin tuh saya punya mahasiswa cuma 11, ini 20 ya, dua kali lipatnya ya. Jadi di treatmentnya tuh kayak pasien dokter gitu ya, satu-satu, bukan kayak beli obat di apa namanya di Indomaret gitu ya, Panadol semua gitu kan. Jadi ini harus resep yang diracik gitu istilahnya gitu. Itu sih apa namanya yang mungkin saya bisa sampaikan. Baik, cukup mengerti Bu, terima kasih. Oke, okay. Ya, kasih. Oke, okay. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke ini ya, silabus ya. Oke, ini silabus. Ya, kelihatan ya. Jadi semester ini kelasnya itu ada tiga ya, tiga kelas ya, kalau nggak salah ya, ada tiga kelas. Kebetulan saya, hanya saya yang ngajar full satu semester, mudah-mudahan kalian nggak bosen ya sama saya ya. Kalau Pak Aris tuh kalau nggak salah sama Bu Sartika, Pak Widiono sama Pak Caikal slash ya tengah semester. Kemudian di sini ada ini tolong dibaca ya. Jadi terkait apa namanya deskripsi course ini seperti apa. Ini maaf ya belum sempat diterjemahin karena waktu itu saya juga ngajar di kelas apa namanya mikronya bahasa Inggris. Terus saya belum lupa lagi, belum minta yang bahasa Indonesia, tapi kayaknya pasti ngerti lah, karena textbook-nya kan juga bahasa Inggris. Kemudian learning outcome-nya, tujuan pembelajarannya juga tolong dibaca, banyak di sini. Kemudian ini topiknya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, ini sesi perkuliahannya, jadi nanti kita bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10, nanti ada midterm ini. Midterm itu seperti tadi kita bahas, ini modul 2, ya kan? Karena apa? Karena ujian modul 1 tuh di session 6 di sini nih. Gitu. Kalau dulu semuanya topik 1 sampai 10 itu ya di sini, ya. Di midterm ini gitu. Jadi bayangin harus belajar dari topik 1 sampai 10, tapi kita sekarang pecah. Kemudian sampai ke bawah, kita sampai ke pertemuan ke-20. Ya, nanti kita akan bahas juga terkait policy memo ini.
Nah, jadi kalau tadi seperti saya sampaikan, ini ada topik ya, misalnya the basic of supply dan demand, dan ini ada subtopik ya. Nah, di subtopik ini itu kan ada ini nih, ada ini ya, ada subscript nih ya kan, ada superscript ya di sini. Ini menandakan apa? Menandakan pendekatannya. Jadi kalau misalnya ada tulisan satu, itu berarti naratif, ya kan? Kalau tiga, itu matematis, gitu. Jadi matematis, gitu. Kalau dua, itu grafis. Nah, ini grafis nih. Gitu. Gitu. Jadi, tapi nanti fixnya akan saya, ini saya lagi ngevaluasi juga, ini ada yang perlu dirubah apa enggak, ya. Tapi yang draft ini nanti saya akan kasih di WA. Nah, ini ada readings-nya. Jadi ini P, ini Pindik ya. Buku kita itu, ini bukunya. Nanti cari aja sendiri, harusnya sih buku. Mana ya bukunya ya? Nih, ini ya. Ini. Nah, kalau buku yang lain itu, ini apa namanya, tambahan aja. Tapi sebenarnya dengan Pindik aja, Pindik udah kebaca semua aja, udah alhamdulillah banget ya. Dan tolong dibaca Pindiknya. Dan jangan dari apa namanya terjemahan ya, jangan baca dari terjemahan, serius ya. Kadang-kadang tuh ada istilah-istilah yang pas keluar ujian nih, apa maksudnya, karena buku terjemahannya tuh nerjemahinnya aneh gitu ya, mendingan nulis bahasa Inggrisnya aja istilahnya gitu. Nah, apa namanya, jadi tolong dari sekarang dibiasakan bacanya buku ini, buku apa namanya, textbook bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena kalau nggak dibiasain dari sekarang, itu akan susah ke depannya. Semakin nggak ada tuh baca buku-buku terjemahan ya, untuk textbook-textbook di mata kuliah di semester 2 sama 3. Ya, jadi, ini semester 2 ya sekarang ya? Sekarang semester 1 ya? Semester 1, Bu. Oh, yang masuknya Januari ya? Oh iya, oke. Saya lupa kalau di S1 kan ini semester 2 ya. Oke, jadi ini masih baru semua ya? Masih baru semua ya? Iya. Jadi ini jangan sampai baca dari buku terjemahan ya. Pasti awalnya susah deh. Pasti awalnya susah. Nggak kebiasa baca buku bahasa Inggris. Tapi kedepannya itu sangat bermanfaat ya, jadi mendingan bersusah-susah sekarang daripada bersusah-susah nanti, terutama ketika penulisan tesis, pasti teman-teman itu harus baca yang namanya artikel jurnal. Artikel jurnal itu bacanya susah ya, maksudnya kalau nggak dibiasain dari sekarang, itu akan kesulitan nanti baca artikel jurnal. Ya, jadi ini ada topik-topiknya di sini. Kemudian ada pendekatannya ya di apa superskripnya, penjelasannya yang nanti ujiannya itu akan mengacu pada pendekatan itu. Perhatikan ini jadwalnya. Nanti apa namanya kita masih membicarakan kapannya karena bisa jadi nggak di ini kan nggak di jadwal kuliah karena jadwal kuliah kita beda terutama antara pagi sama sore. Sebenarnya kalau jadwal kalau yang sore sama semua, jadi bisa jadi kita mengikuti jadwal kuliah yang kelas sore di sesi mikro tersebut, gitu ya. Oke, nah kemudian ini udah, ya itu sih. Oh iya, untuk policy memo ya. Jadi gini, kita kan mulai dari sesi 16 ya, sesi ke-16 nih. Jadi setelah ujian modul 3, kita akan kuliah. Nah, ini memang kita akhirnya diselip-selipin di mata kuliah, tapi ini udah kita coba kurangin ya. Jadi semester kemarin itu topiknya lebih banyak yang masuk ke sini. Jadi ini lebih singkat dari yang kemarin, artinya subtopiknya itu kita udah kurang-kurangin. Jadi setelah pembahasan ini kita akan bahas topik. Makanya itu setiap mahasiswa mohon mempersiapkan topiknya, di-upload di Emas dulu, baru kita bicarakan. Dan karena di sini juga mahasiswa banyak, itu satu mahasiswa tuh 1-2 menit aja. Ya. Nanti saya tanggepin nanti itu. Jadi kalau mungkin, oh cuma 1-2 menit ya. Kalau di S1, kalau teman-teman tahu, ada namanya 2-minute contest. Ya. 2-minute apa namanya?
2-minute thesis presentation. Jadi thesis itu apa namanya skripsi S1 yang dibikin berpuluh-puluh halaman ya, itu dijelasin dalam 2 menit. Bahkan tapi sekarang lagi nggak ada nih, kayak sejak pandemi nggak ada. Kalau sebelum pandemi itu dilombakan dan ada pemenangnya. Bahkan setelah itu, setelah 2-minute contest itu dikurangin lagi jadi 90 second ya, 90 detik. Jadi dia harus ngejelasin dari introduction, konsep, method, sama resultnya dalam 90 detik. Nah itu bisa gitu. Jadi ini juga memungkinkan ya. Ini bukan hanya di S1 ya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada namanya IP ya, Ikatan IP itu apa ya? Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dia tuh ketika ini expert-expert ini mempresentasikan itu 2 menit juga gitu. Jadi biasakan kita menyampaikan ide kita secara concise ya. Bayanginnya gini. Kalian lagi ngobrol nih ya. Ngobrol aja berdua gitu. Topik lu tentang apa? Gue mau ngomongin ini, dikaitkan sama ini. Kan sebentar tuh, ya enggak? Jadi bayangin kita lagi ngejelasin ke temen ya, baik mungkin masuk MPKP atau yang lainnya, gue lagi ada tugas nih gitu, lagi mau nulis ini sama ini terus begini, itu nggak sampai 2 menit bahkan. Nah kira-kira kayak gitulah gitu. Karena apa? Karena ketika tesis nanti ya, sidang tesis ya, baik SHP, SHPM maupun sidangnya nanti, itu presentasinya 15 menit ya, 15 menit dan masih ada mahasiswa yang panjang gitu ya, dan biasanya udah di-cut aja sama dosennya gitu. Jadi biasakan presentasi itu mengatur ya, istilahnya gini, kita bisa presentasi panjang tapi kita juga bisa presentasi pendek gitu. Nah jadi biasakan juga kita bisa mempresentasikan secara pendek. Jadi karena itu masalah metode delivery aja gitu. Jadi kita lagi dibutuhkan untuk menceritakan ide kita secara cepat gitu ya. Nah itu kita jadi seperti itu karena ini masalah waktu juga ya. Kemudian jadi ini topik dan coverage-nya sama kaitannya sama teori mikroekonomi. Kemudian yang berikutnya outline, upload dulu ya. Kemudian ceritakan outline-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ini draft policy memo, ini nanti dibagi di antara kuliah ke-19 sama ke-20. Jadi nanti setengah waktunya kuliah, setengah waktunya presentasi draft gitu. Nah, ini kemarin panduan policy brief ada PPT, sebenarnya nggak perlu PPT ya, nanti saya delete juga. Jadi dari awal sampai akhir tulisan aja, jadi nggak perlu PPT gitu. Nanti yang dipresentasikan itu yang ini aja, word-nya aja di scroll gitu, terus diceritain di scroll gitu ya, seperti itu. Nah ini juga sebelum dipresentasikan di upload di Emas gitu. Nah nanti ini yang saya sebut tadi ini nanti akan saya pastiin dulu sebelum nanti saya upload di Mas ya, supaya bisa tahu komposisinya seperti apa ya. Itu ada pertanyaan sampai sini? Kalau ujian itu ujiannya esai semua, dan biasanya satu, kalau dulu 4 soal ya, tapi mungkin sekarang 2, bisa jadi milih 2 dari 3 untuk ujian per modul ya, kemungkinan sih milih 2 dari 3, tapi nanti akan kita informasikan juga. Kemudian kita lagi mau mengubah modelnya sehingga enggak, kalau kemarin masih ada sifatnya menjelaskan teori gitu, tapi karena mostly walaupun nggak disebut open book, ya relatively in practice itu open book semua ya. Jadi kita mau lebih banyak ngaitin dengan kasus. Kalau kemarin biasanya ada hitungan, ada kasus ya, ada juga teori. Tapi kayaknya yang teori itu nanti kita cover di quiz aja gitu. Jadi
apa kasus yang nanti harus menjelaskan teori juga gitu. Jadi apa namanya, karena ini masalahnya model ujiannya itu akan sulit kalau memastikan close book gitu ya, karena kan biasanya online ini susah apa ngawasinnya gitu. Gitu sih paling. Ada pertanyaan dari sini? Izin. Iya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk kuis sama PR worksheet itu tidak dijadikan sebagai bagian dari penilaian ya Bu. Jadi itu benar-benar murni untuk feedback buat Ibu ya. Iya. Tertitik. Enggak banyak sih. Worksheet sama kuis itu sebenarnya tadinya saya kuis worksheet itu sebenarnya cuma saya centang-centang aja. Maksudnya masukin nggak biasanya saya gitu. Jadi saya nggak meriksa gitu ya, karena asumsinya itu hanya latihan memindahkan dari yang di buku ke yang ini, atau yang ngerjain ini kan juga bisa bareng ya, gitu. Paling saya masukin dari situ adalah 5% untuk keduanya ya. Untuk keduanya tuh 5% dari keseluruhan 100% gitu. Kenapa tetap saya masukin? Supaya ya ada insentif untuk ngerjain ya. Maksudnya, dan juga ketika kuis itu ya belajar. Dan kuis itu dilaksanakannya di waktu kuliah ya. Jadi dia hanya perlu waktu antara 5-10 menit, bahkan mungkin 5 menit. Jadi setelah selesai kuliah langsung kuis gitu. Jadi itu hanya benar-benar untuk feedback untuk sesi tersebut ya, untuk sesi tersebut gitu. Tapi kuis ini belum mulai sekarang ya, jadi mungkin baru mulai minggu depan itu sih. Jadi mostly nggak akan terlalu berpengaruh sama nilai, biasanya kalau 5% tuh nggak pengaruhnya sangat kecil. Dan dia digabungin sama worksheet, dan worksheet itu nggak saya nilai, jadi saya hanya nilai udah ngerjain atau belum, dan lengkap apa enggak, itu aja. Gitu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya lagi, boleh Bu? Maaf ya Bu. Iya. Saya kan udah nggak apa-apa kuliahnya nih Bu, terus sebelumnya juga nggak dari UI. Mau tahu rentang nilainya di UI itu kayak gimana ya Bu ya? Misalkan untuk A itu dia rentang nilainya dari berapa sampai berapa? Terus setelah A tuh apa A minus atau langsung B atau AB atau gimana gitu ya Bu? Oh, itu ada di SIAK sih harusnya ya. Biasanya tuh A itu adalah 85. Bentar ya, saya cek dulu. Jadi A itu 85 ke atas ya. Kemudian, jadi dia bedanya tuh 55 gitu. Jadi kalau A itu adalah 85 ke atas, A minus itu 80 sampai 84,9 ya. Terus apa lagi tuh? Ini ada nih ya. Nih, saya ini, tapi ini buat kelas yang lain ya, saya share nih. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kurang gede ya. Ya, gimana ngegedein ya? Ya, ini nih. A itu 85 sampai 100, A minus 80 sampai 85, B plus 75 sampai 80, dan terus 55 gitu ke bawah gitu. Itu sih. Ininya. Kalau nggak salah, kalau MPKP itu C itu kan lulus ya, dia batas lulusnya C. Cuma kalau untuk IPK itu 3 ya, kalau nggak salah ya. 3 ya, kalau nggak salah ya. Harus di atas 3 ya, kalau nggak salah gitu. Kemarin penjelasannya kalau nggak salah 3 sih Bu, paling nggak 2 semester awal. Jadi kalau IPK itu harus setidaknya 3, tapi sebenarnya di antara 3 itu bisa ada yang C gitu. Jadi yang penting IPK-nya itu 3, di atas 3 atau ke atas gitu. Gitu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita masuk ke perkuliahan ya.
Saya sebenarnya kalau untuk kuliah itu nggak terlalu suka. Kalau offline tuh saya selalu pakai papan tulis ya. Saya selalu pakai papan tulis dan di sini biasanya saya pakai whiteboard. Whiteboardnya ini. Tapi saya coba dulu deh. Ini soalnya. Listriknya lagi mati di rumah nih. Untuk pakai whiteboard kayaknya. Bentar ya. Oke. Di sini saya coba dulu ya whiteboardnya jalan apa enggak ya. Kelihatan enggak whiteboardnya? Kelihatan sih bor sih. Kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, terus saya coba coret-coret dulu nih. Jalan nggak nih pen saya nih? Jalan ya? Oke. Saya pakai ini aja deh, PDF ini deh. Lebih enak nih. Bentar ya. Kelihatan ya? Ini. Oke. Sekarang kita mulai mikro ekonomi sesi satu ya. Ya, kita mulai dari basicnya demand dan supply ya, tapi pertama-tama kita akan bahas beberapa konsep dulu, beberapa konsep dasar ya. Konsep dasarnya seperti apa? Ya, jadi yang pertama adalah kita akan bahas apa bedanya itu mikro dan makro ya. Jadi kalau kita lihat ya, ilmu ekonomi itu punya dua ya, cabang. Yang dari dua cabang ini sebenarnya ada lagi cabangnya ya. Yang kita bahas itu kan mikro. Ini adalah mata kuliah core, mikroekonomi dan makroekonomi. Karena apa? Misalnya teman-teman nanti ngambil ESDAL ya, atau publik gitu ya, itu cabang mikro tuh. Walaupun ada beberapa sedikit topik di ESDAL itu yang terkait makro, kayak misalnya green GDP, itu masuk makro tuh. Kemudian kalau misalnya bahas ekonomi moneter, ya itu masuknya makro, ya. Jadi nanti ada field dari economics ini, mikro maupun makro yang menjadi cabang, dia lebih banyak membahas teori mikronya atau teori makronya, ya. Nah, karena saya bidang ESDAL, memang banyak sekali teori mikro yang dipakai di ESDAL, ya. Bedanya apa? Mikro itu dia bicara unit analisis terkecil dalam ekonomi ya. Jadi ini unit analisisnya individu. Tapi kalau kita bicara individu dalam ekonomi itu sebenarnya individu tuh bisa bukan hanya individu satu orang, tapi bisa juga satu firm ya. Dia bisa juga firm, gitu loh. Jadi satu perusahaan tuh individu, gitu ya. Dia juga bisa diwakili oleh misalnya rumah tangga. Jadi kalau kita lihat, mikro itu membahas
bagaimana agen ekonomi ya di tingkat individu itu membuat keputusan, ya membuat keputusan apa yang melatar belakangi ya keputusan itu ya. Jadi seputar itu, seputar apa namanya keputusan yang dibuat oleh individu. Yang di situ bukan hanya individu konsumen tapi juga firm, ya. Bahkan pemerintah juga bisa dibilang jadi satu individu gitu ya. Nah, kenapa keputusan ini penting, ya? Menganalisis keputusan yang penting karena dalam membuat keputusan, ya. Agen ekonomi itu punya yang namanya trade-off. Ya, trade-off. Trade-off itu adalah gini. Kalau misalnya kita mengambil satu keputusan tertentu, itu biasanya ada trade-off-nya. Misalnya gini, kalau sekarang nih ya, teman-teman kuliah gitu ya, apa sih trade-off-nya gitu? Kalau yang sebelumnya bekerja, jadi nggak bisa kerja lagi. Ya, nggak tahu yang sebelumnya itu, apakah gajinya semuanya enggak tuh ke PNS mungkin masih ada ya dapat gaji pokok enggak atau sama sekali enggak karena itu di switch ke misalnya stipend atau apa namanya uang uang kuliah gitu ya. Uang bulanan juga mungkin dapat ya. Tapi tetap aja ada trade off-nya gitu. Nah, itu yang dibahas dalam dalam mikro. Nah, trade off ini juga muncul karena apa? Karena kita tuh nggak bisa memperoleh semuanya gitu. Jadi resource kita tuh terbatas, ya. Resource kita terbatas. Katakanlah income kita terbatas gitu. Kemudian kita dengan misalnya katakanlah income kita 5 juta gitu ya. 5 juta ini kita harus alokasikan nih. Mungkin bayar cicilan apa misalnya kendaraan bermotor. Kemudian mungkin kalau rumahnya itu belum apa namanya belum punya, dalam arti nggak nyicil rumah, dia nyewa gitu ya, atau nyicil rumah gitu ya. Terus kemudian buat konsumsi sehari-hari, mungkin buat liburan juga gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa memperoleh semuanya karena itu setiap kali kita apa namanya mengalokasikan, oh duit ini buat ini sehingga untuk yang lain itu bisa berkurang gitu. Nah, jadi karena keterbatasan resource kita bukan hanya masalah uang, tapi kadang juga waktu ya. Jadi dalam satu waktu kita juga nggak bisa melakukan banyak hal gitu, walaupun istilahnya ada multitasking ya, tapi tetap aja kita punya batasan tertentu ya bahwa dalam satu waktu itu ya ibaratnya kalau sekarang ya kalau lagi sekolah full time ya nggak bisa kerja misalnya gitu ya, atau kalaupun bisa tapi nggak bisa full time kerjanya, mungkin kerja part time freelance misalnya gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu karena kita nggak bisa memperoleh semua karena resource kita yang terbatas dari sisi apa namanya uang, waktu ya, mungkin juga ya sumber daya kita sendiri ya, kayak misalnya apa namanya kapasitas kita gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi ini ada dari apa namanya dari jadi trade-off ini muncul karena adanya scarcity dari resource sebenarnya. Scarcity maksudnya kita tuh bukan menghadapi resource yang tidak terbatas ya, tapi resource kita tuh terbatas gitu dan banyak hal yang mau kita lakukan gitu, banyak hal yang mau kita beli ya, mau kita konsumsi gitu. Nah, ilmu mikro ini itu membahas sebenarnya bagaimana individu itu berperilaku. Jadi sebenarnya ini adalah how economic agents make decision, ya. Ya, make decision. Dan dari sini kita bisa lihat apa namanya behavior of economic agents, ya. Perilaku mereka tuh seperti apa, ya. Dan perilaku individu itu beda-beda, ya. Bahkan sesama konsumen. Ya, kalau kita lihat misalnya katakanlah saya ngasih duit 1 juta, ya masing-masing nih semua yang ada di forum ini saya kasih 1 juta. Ya udah sekarang saya kasih 1 juta, hari ini harus dibelanjakan, kita sama-sama pergi ke supermarket gitu ya, ke supermarket. Nah, ketika di kasir itu kelihatan tuh
beda-beda, ya kan? Barangnya tuh beda-beda gitu. Jadi bagaimana kita, keputusan kita membelanjakan sesuatu itu berbeda-beda gitu ya, dari sisi jenis barang. Ataupun kalau misalnya saya, ya udah terserah mau belanjain apa, pokoknya kita ke supermarket, apa namanya, bisa dihabisin, bisa ada sisanya. Jadi keputusan tiap agen untuk, saya belanjain semua, saya nanti mau saya tabung 500 ribunya, itu juga beda-beda gitu. Nah, jadi kita nanti lihat bagaimana perilaku dari economic agency. Makanya sebenarnya ilmu ekonomi itu ada kaitannya juga dengan psikologi ya. Kayaknya ada satu tadi dari psikologi ya. Tapi memang dalam ekonomi segala sesuatu itu dimodelkan ya. Jadi perilaku agen ekonomi itu juga dimodelkan, dibuat grafiknya ya, dibuat tipikalnya manusia itu seperti ini gitu-gitu. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan makro. Nah, kalau ini unit analisisnya individu, kalau makro itu dia unit analisisnya tuh agregat, ya. Jadi variabel-variabel yang dibahas dalam makro tuh agregat. Kalau kita lihat dari apa sejarahnya, ya, sebenarnya ilmu ekonomi itu perkembangannya itu mikro dulu, ya, dari Adam Smith, ya. Adam Smith itu di bukunya Adam Smith The Wealth of Nation tahun 1776 ya kalau nggak salah, itu tuh nggak ada grafiknya sama sekali dan dia disebut bapaknya ilmu ekonomi kan gitu ya. Nah kemudian setelah itu baru orang-orang yang mempelajari pemikirannya kemudian membuat satu ekstraksi dari pemikiran itu sehingga akhirnya dibuat model ya. Dibuat grafik, dibuat matematisnya, sehingga orang tuh tahu runutan pemikirannya dan ada semacam kodifikasinya, standarnya. Karena ibaratnya gini, kalau kita baca novel ya, kan ada chapter-chapter gitu. Semua nih saya kasih novel gitu kan, yang sama. Terus apa yang kamu dapat dari novel ini? Itu bisa jadi setiap orang tuh ininya beda ya. Interpretasinya beda dari novel itu gitu. Nah, kira-kira kenapa dia dibuat model, struktur ya, ilmu pengetahuan yang lebih baku seperti sekarang, supaya pemahaman kita akan ekonomi itu lebih terstandar ya. Jadi makanya dibuat model dan asumsi itu. Nah, makro ini perkembangannya lebih lambat sebenarnya. Jadi ini mulainya dari Keynesian ya, jadi dari ketika Amerika itu mengalami Great Depression 1930, ilmu makro tuh berkembang pada saat itu gitu ya. Model-model makro ya yang kita sebut unemployment, inflation, GDP segala macam itu indikator-indikator tersebut mulai banyak diperhatikan itu setelah Great Depression itu. Nah, jadi dia tuh biasanya berbicara dalam indikator agregat di satu negara ya atau satu region tertentu ya, provinsi ya, dan melihat bagaimana keterkaitan antar variabel itu. Jadi contohnya misalnya gini, ini contoh yang nanti kita akan bahas sebenarnya. Jadi kalau ada kurva, di sini adalah key itu adalah output, P itu adalah price ya, ini harga, ini output. Nah ini kan kurva demand kayak gini ya. Ini kurva demand. Jadi kalau di mikro, itu kita bicara kurva demand. Seperti ini. Kalau di mikronya tuh key-nya harus jelas. Misalnya apa nih? Oh, ini gula pasir. Gitu. Nah, P-nya juga P gula pasir. Gitu. Ya, hubungannya itu negatif. Artinya apa? Kalau misalnya harganya turun, ya konsumen akan beli lebih banyak. Ya. Tapi nggak tahu lah kalau gula naik turun kayaknya segitu aja ya. Itu namanya inelastis ya. Tapi mungkin kayak mungkin handphone atau yang lain ya, itu bisa elastis. Nah, jadi harga turun, kuantitasnya naik gitu. Nah, ini berlakunya untuk pasar gula aja. Ya, untuk pasar gula. Jadi harganya tuh harga gula dan key-nya tuh outputnya gula. Tapi kalau dalam makro, ya ini sebagai gambaran, kita bisa punya juga punya key yang kadang-kadang kita sebut, bukan seringkali ya, seringkali kita sebut sebagai Y. Di textbook, di banyak textbook ditulisnya Y, output juga, tapi ada textbook juga yang menuliskannya key. Sama kayak key di sini. Di sini juga P. Ya, P. Tapi ini beda definisi.
output yang di sini adalah output agregat dan biasanya diterjemahkan dalam yang namanya GDP. Semester ini dapat makro juga kan ya? Dapat Bu. Ya, dapat. Ya. Berarti udah dibahas ya GDP itu apa ya, output apa nilai dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dengan dalam satu periode tertentu. Nah, jadi GDP ini kan udah gado-gado kan, udah segala macam ada di situ kan, ada gulanya, ada berasnya, ada mobilnya, ada segala macam. Nah, P ini P-nya siapa dong, ya? Nah, P ini adalah P dari semua barang-barang yang dimention di sini. Karena itu ini adalah ya, kita sebutnya indeks harga, ya, indeks harga. Jadi kalau di sini ada berapa sih per kilonya 15.000 gitu kan? Rupiah. Kalau di sini tuh nggak ada rupiah. Indeks harga tuh bukan rupiah. Indeks harga tuh basis kalau tahun apa dasarnya 2000, tahun 2000 ya tahun 2000-nya 100. Sekarang oke, okay, sekarang udah 190 misalnya gitu. Nah, jadi dia dalam bentuk indeks harga ya. Nah, indeks harga ini kenapa dia nggak ada satuannya? Karena apa namanya variasi harga dari barang-barang di sini itu sangat banyak. Jadi dia dibuat dalam bentuk satu indeks ya yang merepresentasikan tingkat harga ya, tingkat harga dari keseluruhan barang-barang ini. Ya, itu makro ya. Jadi dari sisi outputnya ini juga apa output agregat, dari sisi harganya juga ini harga agregat. Ya, itu kira-kira penjelasan sederhananya dari perbedaan antara mikro dan makro. Nah, dalam apa namanya analisis ekonomi itu ada teori dan model ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa teori itu sebenarnya apa namanya kita berusaha mengekstrak sesuatu ya konsep menjadi teori apa istilahnya kita berusaha melihat fenomena itu dari satu kacamata teori tertentu ya. Ya kalau dalam ekonomi itu diekstrak dari pemikiran apa namanya pemikiran ekonom-ekonom ya, pemikir-pemikir ekonomi terdahulu ya, kemudian diekstrak jadi satu teori yang nanti diterjemahkan dalam model. Jadi kalau model itu sebenarnya representasi matematis atau grafis dari teori gitu ya. Jadi teori, kalau teori itu apa misalnya teori konsumen, kalau misalnya semakin banyak kita konsumsi maka tambahan utilitasnya akan menurun. Nah, nanti diterjemahkan dalam model matematis yang bisa dijelaskan juga dalam grafis gitu. Ya, jadi dia berusaha sebenarnya menyederhanakan sesuatu. Jadi sebenarnya teori dan model itu berusaha menyederhanakan sesuatu, tapi kalau bagi yang belajar teori dan model itu pusing sendiri. Padahal itu maksudnya berusaha menjelaskan sesuatu dan menyederhanakan sesuatu gitu ya. Nah, kita juga bicara tentang dalam ekonomi itu namanya positif ya, positif and normative analysis ya. Jadi analisis di ekonomi itu ada analisis positif dan analisis normatif ya. Bedanya apa? Kalau positif itu gini, misalnya kalau misalnya harga naik permintaan turun gitu ya. Jadi itu kita ngasih tahu aja fenomena gitu ya, bahwa yang menyebabkan hal ini yang menyebabkan B adalah A misalnya gitu ya. Kemudian misalnya gini, kalau investasi digenjot terus ya, kemudian apa namanya Y naik gitu kan dengan multiplier effect misalnya gitu. Ya itu positive economics ya, kita berusaha menjelaskan fenomena tertentu causal effect-nya seperti apa atau relation-nya seperti apa. Tapi kalau normative analysis itu adalah apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya harga itu tinggi banget misalnya untuk produk terutama pangan gitu, what should the government do misalnya gitu. Apakah dia menetapkan harga patokan tertentu, apa istilahnya floor price, nggak boleh lebih dari
ceiling price ya, nggak boleh lebih dari sekian harganya gitu. Atau untuk mensupport petani, harga pangan itu minimal sekian gitu ya. Jadi harga, kan ada harga eceran tertinggi, ada juga harga minimum ya, harga minimum. Nah itu, jadi kalau normatif itu apa yang sebenarnya harusnya dilakukan gitu ya. Misalnya kayak tadi investasi, okay, untuk supaya GDP-nya naik, investasinya harus digenjot terus misalnya gitu. Tapi normatif analisisnya adalah menggenjot investasi itu apakah selalu baik gitu ya misalnya. Karena apakah itu nanti tidak berdampak, GDP-nya naik, tapi bagaimana dengan lingkungan misalnya gitu. Nah, dari situ harusnya apa yang kita lakukan misalnya dalam mendorong investasi itu. Jadi normatif analisis itu lebih ke ya normatif ya, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan. Nah, dalam membahas mikro itu ada satu ya konsep yang penting sekali, yaitu pasar. Pasar. Ini akan kita bahas terus, akan sering kita bahas ya. Nah, pasar itu apa ya? Ada nggak yang tahu pasar? Ini kalau udah ikut matrikulasi ini harusnya tahu deh. Ada yang mau ini? Interaksi demand dan supply. Ada yang mau? Okay. Glenna nih ya. Ya, jadi kurva demand itu kan mewakili konsumen, ya. Kurva supply mewakili produsen. Jadi memang pasar itu adalah tempat di mana produsen dan konsumen itu berinteraksi, ya. Interaksi itu sekarang udah enggak, kalau dulu mungkin pasar gitu ya, di mana mereka bisa ngomong langsung ya, bertemu langsung, bertukar barang langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya marketplace dan lain-lain, ini definisi pasar juga bukan definisi, jadi bentuknya pasar itu enggak seperti yang kita bayangkan dulu, walaupun definisinya masih seperti itu, tempat penjual dan pembeli berinteraksi, tapi sebenarnya definisi itu nggak cukup sampai itu. Karena kalau mereka berinteraksi, cuma chat-chatan doang, tau nggak, chat, ngobrol-ngobrol doang, itu bukan pasar sebenarnya. Itu bukan pasar. Kalau pasar, itu dia tempat berinteraksinya penjual dan pembeli, ya. Jadi ini supply dan demand, yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan harga. Ya, yang menghasilkan harga. Jadi mereka tuh bertransaksi. Gitu loh. Jadi bukan hanya ketemu aja, nego-nego-nego nggak jadi gitu ya. Tapi dia menghasilkan harga. Jadi harga itu adalah output utama dari suatu pasar. Ya, ini yang penting karena apa? Nanti kalau kita bicara tentang di SDAL itu ada namanya non-marketed goods ya. Barang-barang yang nggak ada nilainya di pasar. Ya. Kemudian missing market. Ya, missing market itu adalah kita butuh barang itu tapi nggak ada pasarnya, sehingga nggak ada harganya gitu ya. Padahal ada konsumennya bisa jadi yang membutuhkan, dan ada produsennya sebenarnya bisa menyediakan, tapi dia missing market. Nah, karena apa? Karena pasarnya nggak kebentuk gitu, suppliernya nggak revealed, nggak keluar, demandnya juga nggak keluar, dan mereka nggak berkomunikasi dan akhirnya nggak bertransaksi gitu. Ya, jadi itu yang penting dalam ekonomi, terutama mikro ini adalah pasar. Kemudian pasar itu kita harus mendefinisikan pasar, ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita menganalisis suatu pasar, ini definitif. Jadi pasar itu harus definitif. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ini supply dan demand, ya, misalnya ini key. Ini P, ini demand, ini supply, ini tuh pasar apa? Ya pasar apa nih gitu? Pasar kendaraan, ya. Kendaraan tuh banyak, bisa truk, bisa mobil, mobil sedan,
mobil apa Jeep ya, bisa motor, itu kendaraan semua gitu ya. Atau kita mau bagi, oh kita mau fokus ya udah saya mau kendaraan aja semua. It's okay, yang penting definitif aja gitu ya. Dan biasanya definitif ini bukan hanya jenis barangnya tapi juga regionnya. Regionnya perlu definitif. Kita mau menganalisis pasar ini di Indonesia aja atau di seluruh dunia? Artinya supply dan demand-nya seluruh dunia. Kalau Indonesia aja, supply dan demand-nya Indonesia. Bisa jadi juga di provinsi atau satu wilayah tertentu ya. Tapi kita juga bisa mendisagregasi, membuat lebih detail. Enggak, saya enggak mau kendaraan, saya mau kendaraan private. Jadi bukan untuk kendaraan niaga misalnya yang langsung ke konsumen. Oh enggak, saya mau ini aja, kendaraan mobil aja. Saya mau nganalisis pasar mobil aja di Indonesia gitu ya. Ada lagi enggak, saya mau yang SUV aja gitu ya. Atau saya mau motor aja gitu. Jadi itu kita harus definitif dalam menjelaskan pasar ini. Definisinya apa yang lagi kita lihat gitu. Nah, nanti kita akan lihat pasar ini bentuknya itu ada yang kompetitif ya. Ada yang kompetitif, ada yang non-kompetitif. Ya, nanti kita akan bahas kompetitif ya. Ini salah nulis ya. Ya, jadi kompetitif itu adalah yang jumlah penjual dan pembelinya banyak sehingga harga yang terjadi di sini itu adalah udah nih agregasi dari banyaknya supplier dan banyaknya demander ini. Tapi kalau non-kompetitif, ini contohnya monopoli ya. Monopoli itu suppliernya cuma satu yang jual. Tapi yang demand itu ya semua konsumen itu jadi pasarnya dia gitu. Nah, nanti perbedaannya adalah di penentuan harga ini. Ya. Jadi kalau pasar yang kita gambarkan seperti ini namanya pasar kompetitif. Nih. Nanti pasar yang non-kompetitif kita bisa gambarkan dalam bentuk yang lain. Intinya dalam pasar kompetitif ketika satu orang penjual atau sebagian penjual sebagian penjual atau beberapa penjual ya itu mempunyai kekuatan dalam menentukan harga atau bukan hanya penjual tapi juga pembeli. Kita kenal yang namanya monopsoni atau oligopsoni gitu ya. Jadi saya satu-satunya pembeli barang ini gitu kan. Ya, dia sebagai pembeli punya power juga. Nanti kita akan bahas di topik monopoli dan monopsoni serta oligopoli dan oligopsoni. Ya. Mungkin sementara dari saya itu ya. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh topiknya di minggu depan ya, sambil saya nanti coba sempurnakan lagi silabusnya, mengkonfirmasi beberapa hal, memonya juga, guideline-nya nanti saya akan sampaikan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, okay. Ini ya, silakan. Oh, Bu, mau konfirmasi ya. Kemarin waktu matrikulasi ya. Itu kita masih mendengar istilah kayak opportunity cost gitu ya. Nah, sementara tadi Ibu di awal menjelaskan seperti trade-off, Ibu. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ibu, apa sih perbedaan antara trade-off sama opportunity cost? Masih baru gitu istilahnya. Jadi gini, opportunity cost itu trade-off ya. Trade-off-nya ekonomi lah ya istilahnya ya. Kalau trade-off itu kan lebih umum ya dipakai istilahnya gitu. Tapi dalam ekonomi itu trade-off salah satunya bisa diterjemahkan dalam istilah opportunity cost. Opportunity cost itu punya definisi yang spesifik ya. Kalau trade-off kita bisa bicara berbagai macam trade-off ya secara umum. Tapi kalau opportunity cost itu lebih spesifik. Opportunity cost itu kan apa? Manfaat yang hilang karena kita memilih satu pilihan gitu ya. Tapi manfaat yang hilang itu jadinya cost ya, karena dia hilang gitu manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 miliar, kita mau bisnis aja deh,
nggak masukin uang itu main di saham gitu ya, maka yang kita dapatkan kan keuntungan dari bisnis itu. Yang hilang apa? Manfaat dari kita mendapat. Kan choice, jadi kita nggak ini. Nah, opportunity misalnya dalam ekonomi sumber daya dan lingkungan ya gini. Misalnya pemerintah, wah di satu pulau tertentu misalnya atau satu daratan tertentu itu ada emas, ya kan? Kemudian emas ini bisa menghasilkan berapa nih GDP segala macam ya. Ya udah diekstraksi lah emas itu. Kalau dalam ekonomi ya itu sebenarnya ada opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya apa sih? Kalau kita nggak ambil emas itu, misalnya di atasnya tambang itu, ya di atasnya apa di top soilnya itu, misalnya itu adalah hutan lindung yang di sana tuh ada binatang endemik ya, macan, gajah atau burung ya. Kemudian dia juga punya berbagai macam manfaat kayak banyak tanaman obat ya, kemudian juga apa dia bisa, wah ini udah nyala lagi nih ya, dia bisa memberikan manfaat karbon ya, penyerapan karbon dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita ambil emasnya, topsoilnya kan hilang ya, nggak, topsoilnya hilang artinya satu ekosistem tuh hilang gitu, karena itu apalagi kalau emasnya kan open mining ya pada umumnya, maka itu adalah manfaat yang hilang gitu. Nah biasanya kita nggak mempertimbangkan opportunity cost itu kan gitu ya. Yang kita pertimbangkan hanya dapat emasnya itu. Nah dalam ekonomi itu kalau bicara SDAL, kita sebenarnya harus mempertimbangkan apa yang kita korbankan karena kita memilih satu pilihan itu, mengambil emas gitu. Dan itu juga bisa disebut trade off, tapi definisi operasional dalam ekonominya tuh namanya opportunity cost lah, gitu kira-kira. Gitu. Itu yang membedakan antara ekonomi dengan akuntansi ya. Nah, kalau akuntansi kan dia accounting cost kan, yang keluar aja gitu. Jadi ya biaya ini emas berapa gitu kan, kemudian keuntungannya berapa gitu ya. Makanya kalau biasanya kalau kita membedakan antara accounting cost dan opportunity cost itu adalah kalau misalnya kita punya garasi ya, garasi itu terus kita mau apa? Garasi itu kita mau pakai, garasi itu misalnya emang nggak kepake misalnya, terus kemudian kita kalau nggak kepake sih kasusnya beda. Misalnya garasi itu kita mau bikin jadi warung, ya. Apa sih manfaatnya? Kita dapat keuntungan kan dari operasi warung itu kan? Apa opportunity cost-nya? Nah, kalau accounting cost itu dia nggak akan masukin tuh opportunity cost, dia ya udah pendapatan dari warung, terus kemudian biaya untuk menjalankan warung itu gitu kan, selisihnya kan profitnya ya. Tapi kalau dalam ekonomi apa opportunity cost-nya? Garasi bisa dipakai apa ya gitu kan? Pertama, kita bisa nyewain sama tetangga kita kan buat naruh mobil dia, terus kita dapat sewa bulanan ya nggak? Itu kalau itu second best choice-nya, maka itu jadi opportunity cost gitu. Dan kita harus tambahin, karena apa? Sebenarnya kita bisa nyewain itu ke orang lain gitu. Gitu. Itu bedanya opportunity cost dengan accounting cost. Ya, ya ini sebenarnya tadi yang terlewat juga, itu konsep yang penting juga dalam ekonomi yang harus dibahas. Nanti juga saya akan tambahkan beberapa konsep lain kayak real price, nominal price ya, minggu depan. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya minta tambahan waktu ya. Ini sebenarnya udah lewat, tapi ini kayaknya ada satu orang yang datang yang tadi, saya udah absen sih tadi. Siapa ya tadi ya? Tamara Yunika ya. Ya, mungkin bisa muncul dan menjelaskan dari mana dulu S1-nya ya, program studinya apa, kemudian sekarang aktivitasnya di mana? Selamat pagi Bu. Sebelumnya maaf tadi saya telat ya. Soalnya baru masuk ke
ruang apa grup chat yang mikroekonominya. Jadi kirain tadi mulai jam 9, Bu. Oh ya, ya oke okay, ya. Gimana? Perkenalkan, nama saya Tamara, asal S1 saya itu dari S1 jurusan Arsitektur Trisakti. Kalau kegiatan sekarang full time kuliah aja sih, Bu. Oke. Okay. Jadi full mahasiswa ya? Iya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, itu saja supaya kita kenal ya. Tadi yang lain udah kenalan soalnya. Oke, kalau gitu kita ini ya, akhiri kuliah kita. Kita nanti kalau misalnya ada perubahan waktu kuliah akan saya sampaikan di grup ya, karena kadang-kadang saya ada acara apa namanya, ada penelitian sekarang tuh biasanya online ya, kalau misalnya in-depth interview atau yang lain, dan kadang apa namanya harus menyesuaikan dengan waktu waktu grup gitu ya, atau enggak waktu respondennya gitu. Biasanya kalau offline itu saya kalau izin tuh suka kalau keluar kota ya. Jadi kalau misalnya keluar kota suka dipindah. Tapi kalau sekarang itu biasanya saya suka bikin rekaman gitu. Jadi bisa jadi waktu kuliah tetap. Makanya saya bilang ada sesi di mana nanti ada asinkronus di mana saya membuat video kemudian nanti di apa di grup chat WA kalau misalnya ada pertanyaan ya. Tapi bisa jadi kalau untuk awalan ini, kalau misalnya emang lebih enak untuk interaksi, kita coba sinkronus dulu ya, beberapa sesi baru nanti asinkronusnya setelah itu. Ya mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih semuanya atas atensinya. Jadi mulai minggu depan, mudah-mudahan udah siap ya, karena kita lagi pesen ini test bank sih, maksudnya kalau test banknya belum kebeli ya oleh prodi, soalnya belum siap tuh, soal yang kuis ya, gitu. Oke. Okay. Ini lagi video. Udah enggak. Oke, okay. Ya udah. Kalau gitu saya pamit ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.